Yo yo yo, what's up? Balik lagi bersama aku di sini lawan di channel online kun di konten beginian lagi. Yang setelah sekian lama satu bulan puasa, gua nggak buat konten begini karena emang ya aku ganti menjadi konten live streaming dan itu yang nonton sedikit. Kalian semua kemana ngen? Tapi ya udah nggak apa-apa, kita langsung masuk aja ke inti video kali ini cuy. Ya jadi di video kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime biasa lagi ya kan. Dan dimana video kali ini bakalan temanya seperti yang kalian baca sendiri aja di judul ataupun di thumbnail cuy. Ya jadi temanya bakalan seperti itu yang mungkin kalau udah beritahu gak usah aku jelaskan lagi ya kan. Jadi mungkin tanpa lama-lama sebelum masuk videonya, sebelum masuk listnya apa anime yang gue kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa gabung Discord, link deskripsi bawah, dan jangan lupa follow Instagram gue @leonx. Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke videonya. Segui. Ya yang di pertama ada anime Imoto Bini Shibora Retai. Ya jadi anime satu ini bakalan bercerita seperti tema kali ini dan di setiap episodenya itu berbeda-beda. Jadi ya gue kurang tahu harus ceritain bagian mana dan gimana nya. Jadi ya lebih baik kalian tonton sendiri aja cuy. Oke jadi anime ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit dan seperti tema kali ini itu bakalan bercerita seperti itu cuy. Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya. Ya di selanjutnya ada anime Megane no Megami. Ya jadi di anime satu ini seperti anime pada umumnya, MC-nya bakalan hoki, parah hoki lagi coy. Yang dimana MC di anime satu ini tuh bakalan mabar FF, tapi dia gak cuma main duo, melainkan trio atau 3 orang coy. Oke kalau menurut gua dari segi grafik ini bagus, jadi kalian coba tonton sendiri aja. Anime ini memiliki 2 episode dengan status yang masih ongoing coy. Oke mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya. Ya di selanjutnya ada anime Overflow. Ya jadi anime Overflow salah satu anime legend yang mungkin gak usah aku ceritain lagi karena ya mungkin seluruh umat wibu neko gitu kan udah pasti tahu anime satu ini. Yang dimana kalau emang ceritanya anime itu bakal menceritakan cerita sama seperti tema kali ini, yang dimana ada MC Hoki dan ada dua heroin yang ya tiba-tiba dateng dan mereka bakalan mabar trio seperti biasa lah gitu pokoknya. Jadi kalau emang ceritanya ya itu udah basic dan mungkin udah tahu semua sih ya gak usah diceritain lagi lah ya kan, coba tonton sendiri aja. Intinya seperti tema kali ini anime satu ini. Oke jadi anime ini memiliki 8 episode dengan status yang udah komplit dengan 3 menit per episodenya, jadi agak mungkin tanpa lama-lama kalian coba tonton sendiri aja cuy. Oke mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya. Ya di selanjutnya ada anime Imakara Atashi. Ya jadi anime satu ini tuh adalah salah satu anime yang menurut gua aneh gitu ceritanya ya kan, yang di mana ada seorang ya pokoknya intinya seperti tema kali ini. Dan di anime satu ini tuh anehnya itu tiba-tiba ada ube gitu ya kan, yang ya masuk akal tapi nggak masuk akal. Ya jadi kalau emang ada ube ya itu ceritanya bakalan aneh dan ya gimana ya ngomongnya ya, pokoknya aneh aja menurut gua dan kurang cocok, tapi ya menurut gua bagus-bagus aja dan yang intinya adalah seperti tema kali ini cuy. Oke jadi kalian coba tonton sendiri aja, anime ini memiliki 2 episode dengan status yang masih ongoing. Oke kita mending lama-lama langsung next lagi aja ke selanjutnya. Ya di selanjutnya ada anime Imoto Tosono Yujin Gaero Sugite Ore no Kokan ga Yabai. Ya jadi seperti anime pada umumnya, atau gua males ngejelasin animenya kayak gimana, anime itu bakalan menceritakan tentang seperti yang ada di tema video kali ini. Ya gua beneran males ngejelasin, jadi kalian coba tonton sendiri aja. Oke jadi intinya anime ini memiliki 2 episode dengan status yang masih ongoing, yang ya ini bakalan seperti tema kali ini, yang bakalan bertema seperti itu, ini itu dan ini itu, oke dan ini ya. Oke jadi ya jadi pokoknya kalian coba tonton sendiri aja. Oke jadi anime ini memiliki 2 episode dengan status yang masih ongoing seperti tema kali ini dan bakalan bagus lah intinya. Oke mungkin kita langsung next lagi aja yang ke terakhir. Ya ini terakhir ada anime Nezio. Ya jadi anime satunya tuh bakalan bergrafik poro. Kalau emang kalian tahu yang ya banyak orang gak suka, tapi menurut gua gak terlalu peduli. Yang penting adalah anime satunya tuh bakalan bertema seperti kali ini. Ya jadi kalau emang ceritanya anime itu bakalan menceritakan tentang dua manusia anime yang dimana ada seorang heroin dan seorang MC. Jadi kalian coba tonton sendiri aja nih, ini memiliki 2 episode dengan status yang masih ongoing gitu aja. Oke, udah selesai.
Ya jadi mungkin sekian lu rekomendasi video kali ini. Kalian kalau mau pengen request atau apapun, komen aja. Intinya komen di kolom komentar bawah tuh, diramein, oke? Okay? Supaya gue lebih semangat lagi buat video kedepannya. Oke, okay? Gitu aja mungkin sekian lu video kali ini. Makasih banyak-banyak telah nonton. Gue Nekel, pamit sendiri dan bye-bye.